Okay guys, inilah bayam yang berumur lebih kurang 14 hari ya. Daripada mula disemai hinggalah disemai selama 14 hari, beginilah keadaan dia. Anda boleh lihat. Okay. Saya belum boleh tuai lagi sebab ia memerlukan selama 10 hari lagi, lebih kuranglah 7 hari atau 10 hari. Ini berumur 14 hari ya. Ini batang dia, ini pokok bayam dia. Yang ini tinggi dan yang ini juga tinggi. Mungkin benih dia baik, maka dia akan jadi tinggi. Okey. Jadi saya akan tuai lebih kurang 10 hari lagi bayam ini. Jadi beginilah keadaan bayam. Jika anda ingin menanam bayam ini, anda ikut step yang saya tunjukkan. Berstep satu ya, hingga step yang terakhir. Dan menanam bayam ini sebenarnya mudah saja. Ya. Kita bersemai, kita beli benih bayam ini di kedai nursery ataupun kedai DIY dan sebagainya lah. Jadi kaedah pembajaan, anda perlu gunakan baja AB mengikut sukatan yang telah saya tunjukkan. Jadi saya rasa tidak ada masalah bagi anda untuk menyemai bayam ini kerana ia mudah. Dan bayam ini adalah contoh saja. Anda boleh semai dalam bekas yang lebih besar. Anda boleh semai dengan lebih banyak lagi. Ini sebagai contoh bagaimana anda ingin menanam bayam ini hingga jayanya. Jadi saya harap anda semua boleh cuba menanam bayam ini kerana ia sangat mudah. Anda boleh letak di tempat-tempat di ruangan sempit di rumah anda ya. Tidak perlu ruang yang luas. Semua ada di tepi rumah, di hadapan rumah yang sempit anda boleh tanam. Okey guys, saya harap anda akan cuba menanam bayam ini. Semoga anda akan berjaya. Okey guys, terima kasih daripada Muhammad Juhari Channel. Diharap anda terus menonton channel saya dan anda tunggu ada banyak lagi channel yang akan keluar selepas ini nanti.